إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat iman, Islam dan ihsan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya lagi ialah nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itu kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin, salah satunya melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan kepada suatu hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa lazimkan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga besar kita semua kelak di yaumil qiyamah tergolong sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya khotib kembali mengingatkan kepada khotib pribadi dan kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Mudah-mudahan dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepadanya, insyaallah Allah akan berikan keselamatan, baik keselamatan dunia, lebih-lebih keselamatan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya di atas mimbar yang mulia ini, izinkanlah khatib menyampaikan khutbah dengan tema hakikat rezeki yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern ini, zaman serba digital, zaman media sosial, ada yang kita kenal dengan istilah judi online. Akhir-akhir ini media diberitakan dihiburkan dengan fenomena judi online yang merebak di mana-mana dengan nominal transaksi yang begitu fantastis dan jumlah pemain juga tidak sedikit. Ia masuk ke setiap kalangan masyarakat, baik kalangan awam, orang biasa maupun terpelajar, bahkan para pejabat. Tentu fenomena ini sangat mengiris hati kita semua. Dan jika kita telaah lebih dalam, boleh jadi ini terjadi sebagai dampak dari sikap berlebih-lebihannya manusia dalam mengejar kebahagiaan dunia yang sesaat. Atau boleh jadi hal ini juga sebagai dampak dari rasa gelisahnya mereka ketika harus berhadapan dengan persoalan perubahan ekonomi yang serba sulit, serta masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan mata pencaharian. Seolah mereka lupa atau bahkan tidak sadar bahwa yang mengurus persoalan mata pencaharian untuk semua makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang kecil maupun yang besar, yang kuat maupun yang lemah, manusia maupun jin, semua sudah terjamin kadar rezekinya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samii'ul 'aliim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninjau ulang masalah mata pencaharian dan ikhtiar seorang hamba untuk mendapatkannya, maka penting untuk kita mengingat beberapa hal terkait dengan hakikat rezeki itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa rezeki tidak hanya berupa harta. Banyak orang berpandangan dengan pandangan yang sempit dan sangat terbatas tentang rezeki. Mereka beranggapan bahwa rezeki hanyalah berupa uang. Tentu pandangan dan pemahaman ini adalah pandangan yang lemah dan sangat terbatas terhadap hakikat rezeki. Padahal iman adalah rezeki, Al-Quran adalah rezeki, cinta dan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rezeki, ilmu adalah rezeki, kesempatan untuk bekerja adalah rezeki, mampunya kita hadir dalam majlis-majlis ta'lim dan mengupayakannya itu adalah rezeki, serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah rezeki. Dan pemberi rezeki dari semua rezeki tersebut adalah Zat Ar-Razzaq Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, fitrah makhluk menyukai kekayaan. Hakikat rezeki yang kedua ini adalah bahwa kebencian terhadap kemiskinan dan kekurangan serta kecintaan terhadap kekayaan adalah fitrah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Syariat Islam tidaklah menghalangi naluri setiap pemeluknya, tetapi pada saat yang bersamaan syariat ini mendorong pemeluknya untuk bersikap moderat dan seimbang dalam segala hal, bahkan dalam perkara rezeki. Di sisi lain, syariat Islam tidak menganjurkan kemiskinan, karena kemiskinan seringkali mendatangkan kekufuran jika tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berlindung kepada Allah dari kefakiran dan kekufuran. Dan pada saat yang sama, syariat ini melarang seorang muslim untuk membabi buta mengejar harta dan menjadikan dunia sebagai tujuan, sehingga ia tersibukkan dengan apa yang telah Allah jaminkan untuknya dan tidak tersibukkan dengan apa yang telah Allah ciptakan untuknya. Yakni, apa tujuan Allah menciptakan kita? Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Maka barang siapa yang membabi buta mengejar harta sehingga lupa kepada tugas yang utama, ia sesungguhnya telah merusak agama dan kehidupan dunianya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis nomor 4105, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan sabdanya yang artinya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakirannya di antara kedua matanya, dan tidak akan mendapatkan dari dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan selalu merasa cukup dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, tidak bernilai di hadapannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga tentang hakikat rezeki adalah, rezeki itu sudah dijamin namun diperlukan ikhtiar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam persoalan kadar rezeki,
Sesungguhnya setiap makhluk sudah ditetapkan kadar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjadikannya. Namun demikian, bukan berarti seorang hamba tidak boleh berusaha untuk mencari rezekinya dan tidur di rumahnya menunggu rezeki itu datang begitu saja. Tidak. Tentu ini adalah pemahaman yang keliru dan pandangan yang tidak rasional. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan hamba-Nya untuk berusaha dan berikhtiar. Hal ini tampak di beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satunya adalah dalam surah Al-Mulk ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Dari sini, maka sesungguhnya yang dibutuhkan seorang mukmin dalam perkara rezeki adalah bagaimana membangun sikap ketergantungan yang baik kepada Zat yang Maha Baik disertai dengan ikhtiar yang terbaik. Rasul pun bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dan tawakal yang benar, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, yaitu ia pergi pada pagi hari dalam keadaan perut kempes dan pulang sore hari dalam keadaan buncit atau perut kenyang. Seorang hamba semestinya berusaha untuk selalu meminta, mengambil sebab dan meletakkan diri padanya serta bersandar kepada Zat Ar-Razzaq hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sila jemaat yang dimuliakan Allah. Kemudian hakikat rezeki yang keempat, keberlimpahan dan kefakiran adalah ujian. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membuat suatu penekanan terhadap persoalan ujian bagi seorang hamba. Ujian tersebut baik berupa kenikmatan, kekayaan, keberlimpahan dan kemudahan dalam segala urusan, maupun ujian yang berupa kemiskinan, kekurangan harta, rasa takut dan kekhawatiran akan masa depan. Misalnya dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 15 sampai 15, ayat 15 sampai 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka adapun manusia apabila Rabb memujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabbku telah memuliakanku. Namun apabila Rabb memujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabbku telah menghinaku. Begitupun dalam surah An-Naml ayat 40, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sikap Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika ia diberi nikmat sekaligus ujian berupa tahta dan kekayaan. Nabi Sulaiman katakan sebagaimana diabadikan dalam firman Allah yang artinya, ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya, Maha Mulia. Masyaallah muslimin sekalian jemaat yang dimuliakan Allah. Kemudian hakikat rezeki yang kelima, kebahagiaan tidak hanya terletak pada uang. Kebahagiaan tidak hanya terletak pada uang. Betapa banyak orang kaya, mereka memiliki uang yang tak terhitung jumlahnya, hingga dirasa seluruh dunia ada di dalam genggamannya. Akan tetapi, kekayaan tersebut tidak menjadikan orang yang paling bahagia. Faktor penyebabnya boleh jadi karena mereka pelit, kikir, dan berbangga-bangga diri sehingga orang di sekitarnya berharap akan kejatuhannya. Atau karena mereka sakit sehingga dilarang untuk memakan sebagian besar makanan dan dilarang untuk melakukan banyak hal yang akan berdampak pada sakitnya. Karena itu, kemiskinan bisa menjadi berkah dan di sisi lain ia justru mendatangkan malapetaka. Begitupun dengan kekayaan, bisa mendatangkan berkah, bisa juga menjadi kutukan, manakala kekayaan tersebut membuat diri kita lalai dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud sebagaimana dalam maktub dalam Ihya Ulumuddin
mengatakan, tidak ada hari tanpa ada malaikat yang memanggil dari bawah singgasana. Wahai Adam, sedikit yang membuatmu merasa cukup itu lebih baik daripada banyak yang membuatmu berbuat aniaya dan melampaui batas. Masyarakat muslim sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian hakka krisi yang keenam adalah jauhilah perkara yang haram dalam persoalan rezeki. Mari kita tanamkan dalam diri kita perasaan takut terhadap perkara-perkara yang haram dalam urusan rezeki dan dalam upaya mencarinya. Rezeki haram yang seseorang peroleh hanya akan mengantarkannya ke dalam lembah kehinaan di dunia maupun di akhirat. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak Allah ridhoi hanya akan mendatangkan malapetaka yang tiada berujung. Dan kenikmatan yang diperoleh dari cara yang tidak baik adalah kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah, yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan sabdanya yang artinya, bersungguh-sungguhlah dalam mencari rezeki dan janganlah seorang pun di antara kalian mencari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Kaya dan Allah dan tidaklah diperoleh rezeki itu kecuali dengan cara taat kepadanya. Ma'asyiral muslimin dan jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam upaya berikhtiar mencari rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ketika kita senantiasa bersandar kepada Allah, insyaallah akan selalu ada keberkahan dalam apa yang kita usahakan dan apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya mudah-mudahan nantinya kita diantarkan menjadi orang yang bermanfaat dan juga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.